Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi dhumshi darinya. Minha daripadanya ail wasayat tis'ati wasiat yang 9 at-taubatu yaitu taubat. Wa hiya salah satu aksamin yaitu ada 3 bagian. Awaluha yang pertama at-taubatu taubat. Namanya taubat. Wa usatuha yang tengah-tengahnya al-inabatu namanya inabah. Wa akhiruha dan akhirnya namanya al-aubatu. Jadi ada taubat, inabah, aubah. Faman taba khaufal uqubati, maka siapa yang taubat akan takut siksaan. Fa huwa sa'ibut taubati, maka dia namanya sa'ibut taubah. Namanya orang yang bertaubat takut siksaan. Wa man taba, siapa yang bertaubat roja al-masubati, karena mengharapkan pahala. Fa huwa, maka dia itu sa'ibul inabati, namanya al-inabah. Wa man taba, siapa yang bertobat hibzan, karena menjaga atau qiyaman, berdiri bil ubudiyati, dengan kehambaan. La rogbata fi sawabi, tidak gemar pada pahala. Wa la rohbatan, dan tidak takut minal iqami, daripada siksaan. Wa huwa sa'ibul aubati, dia namanya ya, sa'ibul aubah, orang yang aubah namanya. Abadahu Syekhu Muhyiddin Ibn al-Arabi al-Maghribi, memfaedahkan akan dia oleh Syekh Muhyiddin bin Arabi al-Maghribi. Utlub mataban bin nada bin nada mati muqni'an wabi asmi tarkizan mifi mastukbila, tuntut olehmu ya taubat itu dengan menyesal lagi mencabut diri dari berbuat dosa dan bercita-cita meninggalkan dosa pada apa yang akan datang. Baro'atan min kulli akil adami, karena berbebas diri dari setiap yang daripada haknya ya, dan berbebas diri ya dari setiap hak adami. Wali hazil arkani far'a wa kamila, dan bagi ini rukun-rukun pelihara olehmu dan sempurnakanlah. Ay utlub ayyuhal mukallafu mataban, artinya tuntut olehmu wahai mukallaf akan tempat bertobat. Tuntut olehmu wahai mukallaf akan bertobat. Halaka unika, hal keadaan engkau mutalabisan bin adamati, mutalabisan bersepakai, bercampur, maksudnya hal keadaan engkau ya melakukan bin adamati, penyesalan, nyesel. Alama fata, atas apa yang telah luput minal umri, daripada umur. Fil mukhalafati, pada segala yang bertentangan. Jadi umur kita udah bercampur sama yang bertentangan kepada hukum Allah, kita nyesel ya, kita nyesel ya Allah. Jadi usahakan semaksimal mungkin umur kita enggak ada yang bertentangan dengan hukum Allah, lurus terus. Wahala kaunika, dan hal keadaan engkau muklian anizanbi, mencabut diri daripada dosa. Filhali, pada ketika itu. In kunta mutalabisan bi, jika engkau bersepakai dengan, jika engkau melakukan dosa itu. Au aziman, atau bercita-cita. Alal aud ilai, atas kembali kepadanya, kepada Allah. Biantat surukahu, dengan bahwa engkau tinggalkan dia dosa. Watakuma, dan engkau berdiri. Pilali, pada ketika itu. Ala ahsanil alati, atas paling bagus dari segala keadaan. Wahala kau nikah, jadi engkau tinggalkan dan engkau berdiri pada keadaan
atas paling bagus keadaan. Wa ala kau nikah dan hal keadaan kau mutalabisan, hal keadaan kau bersepakai melakukan bi azmi tarkizan bi, wa ala kau nikah dan hal keadaan engkau mutalabisan bi asmi tarki zanbi, melakukan bercita-cita mutalabisan ya, wa ala kau nikah mutalabisan dan hal keadaan engkau bersepakai ya, melakukan maksudnya ya bi asmi tarki zanbi, dengan bercita-cita meninggalkan dosa. Ma ista, apa yang engkau mampu ya. Ya, meninggalkan dosa. Jadi cita-cita ya, meninggalkan dosa. Ya. Kita tinggalin dosa kita. Ma ista, apa yang engkau hidup ya, ini ista hidup maksudnya kita bisa ya, ma ista semasa engkau hidup, selagi engkau hidup ya, ma ista itu aja, makanya kita pakai masdari aja, ma ista semasa engkau masih hidup. Semasa engkau masih hidup, jadi bercita-cita meninggalkan dosa semasa engkau masih hidup. Wa azmi, dan bercita-cita ala ta'uda, bahwa engkau tidak kembali ila syai'in, kepada sesuatu min qabil adati, dari keji adat, enggak kembali kepada ya, adat kebiasaan yang jelek. Wahala kau nikah mutalabisan dan al keadaan engkau bersepakai dan melakukan bibarwa atil zimati, dengan berbebas dari tanggungan min kulli haqqi adamiyyin, dari setiap hak manusia, kamalin seperti harta, au kawadin atau perjanjian. Ayat artinya iza ta'ala kok bita'ibi hakun li adamin usturi tak tabri atuhu. Apabila berkait dengan seorang yang bertaubat oleh hak bagi manusia, maka disyaratkan ya berbebas diri. Ya, kita disyaratin supaya berbebas diri dari yang demikian itu. Bagaimana caranya? Bi an yu'addiyal ma'ala in maqiya, dengan bahwa ia tunaikan akan harta jika kekal ia. Artinya ada. Ya. Dia punya in baqiya, jika kekal, jika ada hartanya. Wa yagroma badalahu, dan ia berhutang sebagai penggantinya ya. Sebagai pengganti hartanya ya, sebagai pengganti hartanya itu. Intalifa, jika rusak ya. Jadi dia berutang tuh ya. Harta orang dia dulu dia rampas, berarti dia ngutang, nanti ganti. Au yastahilla, atau dia minta halal al-musta'iqo kepada yang berhak, ya bro'ahu, supaya dia dapat membebaskan dia. Wa yajibu, dan wajib i'lamu, memberitahukannya. Wajib kasih tahu, dulu saya pernah ngambil barang kamu, sekarang saya mau ganti. Illa kecuali iza kanal aku haddan, kecuali apabila adalah haknya itu berupa had. Fala usatru, maka boleh baginya menutup ala nafsi atas dirinya. Wala yajib, dan tidak wajib ala man saraka malan ya wa raddahu ayukhbiru bi annahu akhza sariqatan, tidak wajib atas orang yang mencuri akan harta
dan ia kembalikan akan dia, ya, bahwa ia beritakan dengan bahwasannya itu dia pernah ambil akannya secara mencuri. Fa in mata musta'iku. Jadi enggak wajib bilang itu tuh. Maka jika dia mati, al musta'iku, oleh yang mustaq itu, sallama, maka maka dia serahkan akan dia ila wal warisi, kepada ilal warisi, kepada ahli warisnya. Fa in lam yakun, maka jika tidak ada ahli warisnya, wan qata khabaru, dan putus oleh beritanya, fa ila qadin siqatin, maka kepada hakim yang terpercaya, turdo siratuhu wa diyanatuhu, yang diridhoi akan ya tingkah lakunya dan keagamaannya. Iya, harus yang terpercaya hakimnya. Kalau enggak terpercaya, nah, diambil sama dia. Ya. Fa'in lam yakun, maka jika tidak ada hakim, fa'ila alimin mutadainin, maka kepada orang alim yang ahli agama. Ya. Alim yang tekun agamanya, yang bagus. Fa'in ta'azara sarrafa'u fil masalih, maka jika uzur, maka ia ia alokasikan dia pada segala kemaslahatan. Kalau kona tiri, ya, seperti membangun jembatan, biniatil goromi, dengan niat ya mengganti, ya, dengan niat untuk melunasi utang baginya, lahu idza wajadau, apabila dia dapati akan dia. Fa'in ajazanu, maka jika dia lemah darinya, begitu enggak bisa juga, ausyaku alaihi, atau ia masyakot atasnya, li khaufin, umpama masyakotnya karena takut, au ghain atau lainnya, tasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan aja dengannya, sedekahin aja, alal ahwaji, kepada orang yang lebih butuh, fal ahwaji, lalu yang lebih butuh lagi. Walahu, dan boleh baginya, ayyusarifahu minhu, ayyusarifa minhu ala nafsihi indal hajati, bahwa ia alokasikan daripadanya untuk dirinya ketika hajar. Jadi boleh itu diberikan untuk dirinya ketika dia hajar. Ini susah juga umpama itu. Dia mau bayar utang, orangnya tadi kan, orangnya udah enggak ada, udah mati. Dianya susah juga. Agar duit nih, bisa sih buat bayar, tapi orang udah kagak ada. Tadi semua di atas sudah nggak bisa. Nah, boleh dialokasikan untuk dirinya. Allahu a'lam bishawab.